Halo guys, balik lagi bersama gua Dewan ya guys ya. Jadi di video kali ini gua tuh mau bahas event baru yang bernama Grotesque Ruin. Yang mana pada event kali ini ya, kalau dilihat dari tampilannya sih mirip-mirip ini ya, apa namanya? Warpin. Cuma dia tuh beda reward gitu ya guys ya. Ini rewardnya tentang ini apa namanya, capsec gitu loh. Kalau yang Warpin itu rewardnya tuh hadiah umum lah, general ada Seratika, Kelestika. Kalau event yang Grotesque Ruin itu ini ya guys ya, tentang capsec, buat nge-up capsec, fitur-fitur kampret IGG itu ya guys ya. Itu mahal banget asu bener. Udah kita lihat coba ya guys ya. Nah di sini 20 kali nih. Hadiahnya lihat tadi yang ini coba. Nah di sini nanti kalau misalnya kita ini ya guys ya, kita summon bolt apa namanya, nanti akan dapat hadiah berikutnya. Ini capsec legend, capsec elite. Nah sedangkan ini ininya ya, pecahannya buat nge-up ya guys ya, ibaratnya itu batu jiwa lah kalau di ini. Sedangkan ini materialnya nih kebanyakan sih dapatnya ini sih kalau kita ngeroll ya, soalnya persentasenya 63% gitu loh, sedangkan ini 28%, dan sedangkan ini buat apa namanya yang kita butuhkan itu cuma 8% loh. Lalu kita lihat yang ini ya guys ya, rewardnya. Nah ini total buat nuker topengnya ya, kalau di sana kita dapat ngerol dapat topeng itu nanti bisa ditukar dengan ini nih, pecahan-pecahan ini. Ada capsec legend juga, sama ada dua. Oh ini ada dua nih, apa namanya, capsec ini ya guys ya, apa namanya, epic. Cuma buset, mahal banget anjir, 400 loh, 400 topeng harganya anjir, anjir. Lalu untuk ini untuk rewardnya, dan kita juga ini ya guys ya, bisa nuker 6 topeng sama 6 ini loh, apa namanya, bahan stone-nya ya, dengan permata seharga 600. Kalau total 3 itu seharga 6 1800, dan kalian juga bisa beli ya guys ya, tuh bisa beli dengan duit. Anjir mahal banget loh, ah nggak penting tuh. Lalu oh ini ada daftar ini juga loh, apa pencapaian, kalau kita nyirem 2 kali tuh dapat 2 sampai berapa ini ya, 420 ya maksimal ya. Solo dapat 80 topeng dan 4 ini nih stone, bolt summoning stone. Lalu ini untuk fitur bergunya kita dapat, kalau total semua member nyiram ya, kita dapatnya segini ya guys ya. Dong bagus sih kalau ini. Gila loh, 24.000 anjir. Lalu untuk peringkat solo, anjay, top 1 global guys, udah 1000 kali nyiram loh ini solo asu. Lalu untuk regu, tetap kasih, heran sama dia nih. Lalu top 1 nih, kalau di acara Warpin, kalau enggak ya ya acara yang kayak gini lah, mirip-mirip kayak gini, kayak semacam pakai ini dia ya guys ya, apa namanya, bot atau enggak cheat gitu loh, anjay. Lalu ada hadiahnya juga ya guys ya, kalau kita mencapai peringkat tertentu.
Kalau untuk solo kita bisa dapat epic epic ya guys ya. Mantap sih. Ini ada capsack legend 600 capsack dash dan back throat 3 pilihan. Lumayan sini bisa dapat ini nih. Lalu untuk yang pencapaian regunya dapatnya apa? Permata loh untuk ranking 1. Sama ini yang kurang bagus anjir yang untuk pencapaian regunya. Udah bisa kalau di World Pin itu 10 kali nyiram itu dapat ini ya, apa namanya? Akar kalau enggak salah. Ya akar lah, kalau di sini nggak tahu nih gratis skin kita kalau 10 kali nyiram tuh dapat apa ya, coba kita tes ya. Kok dia juga sama loh, ada yang langsung 10 ya guys ya. Kalau kita tes beli mana ya, coba kita tes beli dapat berapa sih, 2, 6, 8 nggak cukup anjir, 8, 9 enggak cukup. Ini aja satu-satu coba. Magitas. Harusnya cukup loh ini. 4. Kenapa? Wah, dia bisa naik ini juga ya guys ya, kalau kebuka baru ya, apa namanya? Ini gitu loh, apa? Ini apa kekuatan ya, tiga loh kalau kita beli tiga, ini 6. Nah kita siram satu-satu aja lah. Dapet lagi ya pencapaian solo. Pencapaian solo nyiram 4 kali lagi dapat lagi loh. Wah mantep sih, ada 5 topeng ya. Dua tambah 6 masih tetap 8 anjing. Pokoknya dijamin ya kalau ini hadiahnya kalau kita ngeroll. Yaudah ya guys ya, gitu aja guys ya.